Media sosial heboh menyoroti Raffi Ahmad yang nongkrong tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dalam foto yang beredar di media sosial, Raffi tampak berfoto bersama Nagita Slavina, Gading Martin, Sean Glael, dan Anya Geraldine. Mereka tidak melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker ataupun menjaga jarak. Publik menilai tindakan Raffi Ahmad yang mengabaikan protokol kesehatan usai divaksin adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker, dan ada yang foto. Tapi ya, apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya, tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak. Apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Terkait hal ini, Raffi Ahmad pun minta maaf kepada Presiden Jokowi, juga rakyat Indonesia. Raffi kemudian menjelaskan bahwa ia berkumpul bukan di tempat umum, melainkan di rumah pribadi ayah salah satu temannya. Ia pun kembali menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Raffi juga bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jangan lupa subscribe ya!